Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, para pecinta burung perkutut lokal alam dimanapun kita semua berada. Pada kesempatan kami, kali ini kami ingin berbagi bagaimana cara gampang atau cara mudah mengenali burung perkutut lokal alam yang memiliki suara besar. Caranya seperti apa? Mari kita bahas secara bersama-sama. Burung perkutut lokal alam yang berada di tangan kanan kami ini adalah salah satu ciri burung perkutut lokal alam yang memiliki suara besar. Cara ini sangat mudah, gampang, dan efektif apabila rekan-rekan kita lihat. Ini tanda anak panah di tangan kanan kami. Cara ini biar rekan-rekan dan teman-teman mudah mengenali dan gampang mendapatkan suara burung perkutut yang besar karena suara burung perkutut yang besar juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita perawatnya ini salah satu ciri utama burung perkutut lokal alam yang memiliki suara besar yang lain dan tidak bukan adalah dari segi bentuk hidung penentu suara burung perkutut lokal tersebut besar tidaknya itu kuncinya di bentuk hidung semakin bentuk hidung burung tersebut itu besar seperti burung darah itu bisa dipastikan suara burung perkutut tersebut adalah suara besar kenapa kami membuat video ini Tujuannya supaya mudah, gampang diingat Dan gampang diterapkan Apabila rekan-rekan dan teman-teman Menghendaki suara tersebut Apabila teman-teman posisinya pas berada di ombyokan Di tempat penjual burung perkutut Maupun di tempat yang lain, kita bisa dengan mudah, dengan gampang mengenalinya. Salah satunya adalah jenis bentuk hidungnya yang besar, itu tidak dipungkiri, karena ukuran hidung yang besar itu menjadi patokan tersendiri karena oksigen atau udara yang masuk ke dalam rongga paru-paru semakin. Burung perkutut tersebut memiliki bentuk hidung yang besar semakin banyak pula udara yang masuk ke dalam rongga paru-paru sehingga udara yang banyak masuk ke dalam rongga paru-paru semakin besar hidungnya semakin banyak yang masuk ke rongga paru-paru semakin kuat juga suara yang dihasilkan oleh burung perkutut tersebut semakin besar. Jadi kunci utama kalau memilih burung perkutut lokal alam tersebut jelas di situ. Dari postur, dari bentuk hidung semakin besar, semakin banyak pula udara yang masuk ke dalam rongga paru-paru, semakin kuat juga udara tersebut memompa rongga paru-paru sehingga dapat menghasilkan suara yang lebih besar. Itu teknik mudahnya. Jadi, dari situ penjelasan kami bertujuan, ibaratnya biar memberikan hal yang sekiranya selama ini orang masih ragu dan belum mengetahuinya, atau belum tahu, bagi kami, kami sarankan kayak gitu, utamakan bentuk hidung kalau menghendaki suara besar jadi cara praktis dan menarik dan gampang sekali bisa kita kenali memang kalau posisinya di atau di penjual tuh semuanya hampir sama bentuk hidungnya kalau enggak kita perhatikan satu persatu memang satu perkutut dengan perkutut yang lainnya hampir mirip semua. Tapi apabila kita dengan cara kita pantau atau kita perhatikan dari jarak yang ini belum belum yakin lebih baik dipegang, dijadikan satu antara burung perkutut yang sudah kita pilih atau yang berbeda dengan yang lain, kita jadikan satu, kita dekatkan, kita bedakan mana paruh yang lebih besar. Nah, kalau paruhnya lebih besar itu, eh kok paruh hidungnya, sorry, hidungnya bentuk hidungnya semakin besar, berarti semakin besar pula suaranya. Ini yang jarang kadang diketahui banyak orang. Dan orang juga masih selalu bertanya-tanya, "Kami mendapatkan trik ini bersama rekan-rekan kami. Itu sudah kami buktikan dari pengalaman-pengalaman kami." Oh iya, ciri hidung kayak begini, suaranya kayak gini. Hidungnya kayak gini, suaranya kayak gini, jadi dari pengalaman-pengalaman tersebut bisa kami dapat menyimpulkan atau kami mendapatkan hasil yang oh ternyata kayak gini nah, ternyata semakin besar bentuk hidung burung perkutut tersebut semakin besar pula mirip dengan kalau boleh dikata sama dengan burung darah itu hidungnya nongol besar menonjol Nah, ini salah satunya. Memang kalau burung perkutut lokal alam memiliki suara yang besar itu lumayan suatu kebanggaan tersendiri bagi perawat dan pemiliknya karena burung perkutut tersebut menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Jadi apabila rekan-rekan berada di penjual burung atau diombyokan jangan salah pilih. Itu pembahasan sore kali ini atau pembahasan pada hari ini tentang burung perkutut lokal alam yang memiliki suara besar, cirinya gampang sekali, mudah sekali dan mudah diingat. Biar rekan-rekan apabila -rekan berada di penjual atau diombyokan bisa langsung mengetahui dan bisa langsung mendapatkan, jika tidak ragu-ragu lagi, di saat memilih atau mencari-cari burung perkutut lokal alam yang memiliki suara besar. Diombyokan mungkin itu tips kami berbagi tentang burung perkutut lokal alam yang memiliki suara besar semoga bisa bermanfaat dan berfaedah buat teman-teman semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh